Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Anda hari ini salam jumpa, Anda kembali menyaksikan Malam Melintang dan berikut Malam Melintang selengkapnya. Anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Serda Tommy Cepisa dan Asrona Rambe membantu pengolahan tanah yang semula dibuat lahan padi diolah menjadi lahan jagung di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Berikut informasinya. Di sela-sela kesibukan dalam mengejar target TMMD 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, anggota Satgas menyempatkan diri dalam membantu semua aktivitas warga, baik memasak, memanen, taman, membuat sangkar burung, dan lain-lain. Kali ini dipimpin Serda Tommy Cipisa membantu bercocok tanam lahan milik Asrona Rambe. Lahan tersebut yang awalnya untuk tanaman padi, saat ini dicangkul, dikemburkan dengan rencana ditanam jagung. Tampak Asrona merasa sangat senang telah dibantu dalam bercocok tanam, mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang melakukan kiat di desanya. Terima kasih kepada Satgas TMMD yang ke-111 Kodim 0212 Tapsel yang telah membantu kami untuk pengolahan nanam jagung. Semoga kegiatan TMMD yang ke-111 dapat berjalan dengan lancar. Tim Liputan Malang TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.